Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ari di sini. Di video kali ini guys, aku mau ke rumah sakit, mau beli batu jam, mau cek-cek handphone gitu. Yuk ikutin video aku, jangan di skip ya. Kita ngapain aja hari ini? Kita sudah sampai rumah sakit guys. Sekarang suamiku mau ke ruang kardiologi ya. Jadi setelah dari rumah sakit guys, nganterin suamiku untuk CT scan, aku mau ganti baterai jamku ini ya. Tuh mereknya ini, dan ini mati ya guys. Yuk beli batu jam ning kene guys, kedai kantor pos berok. Sekarang lanjut mau nonton nih guys. Lanjut makan di Golden Lamian ya guys. Tuh, kita di sini. Pesanan kita udah datang nih. Pesanan kita udah datang. Golden Lamian. Jadi ini tadi aku pesen yang combo barbecue ya guys. Tuh, isinya ada daging ayam sama daging bebek panggang. Ini enak banget dan mie-nya itu bisa milih yang besar atau yang kecil. Ini aku pilih mie-nya yang besar. Dan ini kuahnya, sambalnya juga bisa pilih, ada yang pedes, ada yang chili oil, ada yang lemon oil dan sambal ebi. Nah, ini suamiku lagi makan ya guys. Tuh. Orang mau kasih kuah apa? Sedikit. Oh, udah dikasih kuah sedikit. Ini tuh sudah enak banget guys, walaupun belum dikasih apa, belum dikasih kuah ya. Ini mie-nya sudah ada bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dan ini ayamnya. Enak sekali. Dan ini kuahnya guys, terpisah ya. Aku mau seruput, bismillahirrahmanirrahim. Suwager banget, tapi aku kasih sambal lemon ya. Nah sekarang kuahnya mau aku tuang ya guys, sedikit aja. Nah ini kuahnya ya. Enak banget. Dan sekarang aku mau cobain bebek panggangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dikasih kuah mau enggak, ini tetap enak guys. Karena di sini tuh best seller banget ya, Golden Lamiannya. Sayurnya. Nah guys, aku mau tanya sama suamiku bagaimana tadi saat di ruang CT scan sayang. Apa yang kamu rasakan? Suaranya berdengung. Di tubuh kamu itu rasanya kayak gimana? Gak ada rasa gimana-gimana, pusing atau panas atau piye? Gak ada. Kurang lebih tadi hampir setengah jam ya. Hampir setengah jam. Dan kalau di ruang CT scan itu guys, yang mengandung logam yang ada di tubuh kita, misalkan kita membawa cincin atau pernah pasang pen atau pernah pasang apa yang untuk jantung gitu loh, apa jenisnya? Ring jantung atau yang berkacamata kayak gitu-gitulah guys, yang mengandung logam itu harus dicopot ya. Seperti itu pengalamannya. Nervous enggak tadi? Oh, enggak, biasa aja ya. Ngantuk. Ngantuk. Ya wis, okelah, terima kasih.